Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dea Rianda. Hari ini aku mau bikin makanan yang lagi viral banget nih, sandwich buah ya. Tapi kali ini aku bakal bikin yang versi ekonomis. Ternyata rasanya juga gak kalah enak loh. Langsung aja kita buat yuk. Pertama buat dulu agar-agar warnanya. Masukkan setengah bungkus agar-agar, kemudian setengah bungkus jelly Nutrigel, 4 sendok makan gula pasir dan air. Kemudian masak hingga mendidih. Ini aku bikin agar-agarnya kebanyakan ya. Untuk bikin 6 sandwich ini hanya kepake setengahnya. Jadi untuk perhitungan harga jualnya aku bikin setengah dari video ya. Kalau sudah mendidih, tuangkan ke wadah dan beri esen buah atau pewarna sesuai yang diinginkan. Selanjutnya kita akan siapkan whipped creamnya. Ini whipped creamnya bikin sendiri, jauh lebih ekonomis daripada beli yang instan ya. Bikinnya gampang, rasanya juga tetap enak kok. Masukkan susu bubuk, kemudian gula pasir dan susu kental manis yang rasa vanila. Lanjut masukkan es batu yang sudah dihancurkan dan 1 sendok makan emulsifier. Bisa gunakan Ovalet, SP ataupun TBM. Ini saya pakai Ovalet dan saya tidak tim karena menurut saya emang gak perlu di tim ya. Lanjut di mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang. Kembali ke emulsifier tadi, meskipun di tim atau dikukus dahulu, itu nggak akan merubah kandungannya yang faktanya memang kurang baik untuk dikonsumsi, karena merupakan salah satu penyebab kanker. Tapi selagi dikonsumsinya tidak berlebihan, saya rasa nggak apa-apa ya. Jadi harus bijak dalam penggunaan si emulsifier ini. Nah, ini whipped creamnya udah jadi, sekarang bisa kita gunakan. Lanjut kita akan potong-potong agar-agarnya bentuk kotak-kotak besar seperti ini ya. Letakkan roti tawar, kasih sedikit whipped cream, lalu letakkan agar-agarnya seperti ini. Kasih lagi whipped creamnya sedikit, lalu ditutup dengan roti tawar. Lalu kita akan bungkus dengan plastik, lebih gampang kalau pakai plastik wrap ya, karena aku nggak punya jadi aku pakai plastik biasa aja. Nah, ini udah selesai, tinggal dibekukan di kulkas selama semalaman. Sekarang kita akan potong, pastikan potongnya menggunakan pisau yang super tajam ya. Bisa dipotong 2 atau bisa juga dipotong 4 seperti ini. Sandwichnya dipandang mata itu tetap cantik ya, rasanya manis dan nyusu banget. Yuk cobain yuk. Kalau kamu pengguna Instagram bisa bantu follow aku di @riandadr karena aku upload lebih sering di sana. Terima kasih udah menonton. Bye bye.